Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Sore, Bu. Selamat sore, Mas Rifki. Apa kabar? Nggak pada nonton bola nih? Sambil nonton, Bu. Sambil nonton ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan sore hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan kita pada sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai, terima kasih banyak. Sudah hadir di mata kuliah Teknik Basis Data pertemuan 9 ya, betul ya? Sebelumnya saya mau informasikan hari ini adalah hari terakhir untuk mengerjakan soal UTS ya, Mas, Mbaknya. Tapi terakhir tadi saya cek di e-learning masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengerjakan UTS. Saya sounding aja ya yang belum. Ini ada Mas Ahmad Dedi Hoirunes. Kemudian Mas Ferdinand memang tidak aktif ya. Mas Gifari ada nggak Mas Gifari? Hadir, hadir, Bu. Mas Gifari belum ngerjain UTS ya? Iya, Bu. Belum, Bu. Hari ini terakhir ya Mas ya? Besok saya tutup. Oke, siap, 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 siap. Oke. Terus Mbak Novita ada? Mbak Novita belum ada ya? Kemudian Mas Ramadian, Jasdia Dwi Putra ada nggak? Mas Ramadian belum ada ya sepertinya. Kemudian selanjutnya yang belum itu Mas Abdillah. Mas Abdillah terus Mas Muhammad Aditya Prayoga. Mas Adit ada nggak Mas Adit nih? Belum gabung ya? Oke, selanjutnya yang belum, Mas Rahmat Hidayat juga memang tidak aktif. Kemudian yang terakhir, Muhammad Misbahudin. Ini Mas Gifari, tolong sampaikan ke teman-temannya yang belum hadir, ya, belum join di Oke, Zoom. siap, Bu. Siap, diinformasikan. Yang belum mengerjakan UTS Teknik Basis Data, hari ini di tunggu terakhir untuk pengerjaan. Besok untuk UTS-nya saya tutup ya, Mas Gifari ya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke materi perkuliahan hari ini ya. Untuk materi saya sudah upload di e-learning pertemuan 9. Mas dan Mbaknya bisa langsung download materi hari ini. Yang belum bergabung mungkin masih dalam perjalanan dari tempat kerja ya. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Ini waktu sudah menunjukkan jam 17 lewat 11. Kita langsung mulai. Nanti kalau misalkan masih belum selesai materinya, nanti kita lanjut lagi habis maghrib. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang operasi join. Jadi, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu adalah definisi atau pengertian dari operasi join itu sendiri. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari operasi join. Oke, yang pertama, pada bahasa SQL, struktur query language, operasi join ini merupakan operasi yang digunakan untuk melakukan penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key-key tertentu ya, primary key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap.
Lengkap yang dimaksud dengan lengkap di sini artinya kolom data didapatkan dari kolom-kolom lain hasil join antar tabel. Join ini sendiri diperlukan karena perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Normalisasi ini maksudnya misalkan kita contoh ini untuk pembahasan normalisasi sendiri sebenarnya nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Yang dimaksud perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Salah satu alasannya untuk menghindari redundansi. Yang dimaksud dengan sistem transaksional di sini, misalkan contoh kita sering melihat transaksi di ini ya di supermarket gitu ya. Misalkan kita beli barang, kita ambil barang di kasir. Kasir menginput barang yang kita beli apa saja, kemudian setelah melakukan pembayaran, kita mendapatkan struk gitu ya, struk belanja. Nah, di dalam struk itu kan macam-macam ya, kalau misalkan mas atau mbaknya lagi megang struk belanja tuh dari Indomaret, Alfamart, misalkan, di dalam struk itu kan biasanya ada yang pertama nama kasir, terus nama tokonya ya, nama kasir, terus barang apa saja yang kita beli, terus nama barang, quantity gitu ya, terus harga satuan, harga bayar, terus di bawahnya biasanya apa lagi? Nah, dalam satu struk transaksional itu biasanya data yang dicantumkan itu diambil dari database yang menggabungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Misalkan di sini ada nama kasir gitu, nama kasir yang bertugas itu kan pasti diambil dari data tabel karyawan atau dari tabel kasir. Kemudian di sebelah sini misalkan muncul nama barang yang dibeli apa aja, itu kan diambil dari data master tabel barang gitu. Kemudian muncul quantity, kemudian harga satuan, total harga itu misalkan diambil dari tabel transaksi penjualan gitu. Jadi kan dalam satu struk atau satu sistem transaksional ini kebanyakan dinormalisasi artinya penggabungan dari tabel satu dengan tabel lainnya dijadikan satu. Nah, untuk menghindari redundansi ini artinya data yang double gitu, datanya sama gitu. Jadi perintah join ini digunakan untuk melakukan penggabungan tabel-tabel yang diperlukan dalam sebuah sistem transaksional. Gitu. Nah, jenis-jenis tadi sudah kita bahas ya dari definisi dari apa operasi join itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis dari operasi join apa saja. Jenis-jenis operasi join dibagi menjadi tujuh. Yang pertama ada inner join. Kemudian yang kedua ada left outer join. Yang ketiga ada right outer join. Keempat ada full outer join. Kelima ada cross join. Keenam ada union. Dan ketujuh ada subquery. Sini kan kita jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, untuk perintah inner join. Perintah inner join ini merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan rekor dari dua buah tabel atau lebih dengan nilai yang sama. Nilai tersebut merupakan irisan yang terdapat pada tabel-tabel tersebut. Di sini contoh penulisan perintahnya, select bintang from tabel 1, inner join tabel 2, on table 1, nama field di table 1 apa, sama dengan tabel 2, nama field yang ada di tabel 2 itu apa. Atau contoh penulisan sederhananya, ada select bintang from tabel 1, inner join tabel 2 using nama field. Nama field yang dicantumkan di sini biasanya itu nama field yang menjadi key ya. Menjadi key baik di tabel 1 maupun tabel 2. Jadi misalkan ada dua tabel di sini. Misalkan di sini ada tabel dosen. Ada tabel dosen, kemudian di tabel dosen ada record atau ada field ID dosen gitu ya. ID dosen, kemudian di tabel yang kedua ada tabel mata kuliah. Mata kuliah.
di mata kuliah kan ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian di paling akhir itu ada kode dosen yang mengampu gitu ya, dosen pengampunya siapa. Ini kan di dua tabel ini ada satu record atau satu field yang memiliki nilai yang sama gitu ya di dua tabel ini. Jadi nanti dengan menggunakan operasi join, data tabel dosen dengan tabel mata kuliah itu dijadikan menjadi satu, digabungkan, join gitu ya. Gitu. Jadi berdasarkan keseluruhan data baik yang di tabel satu maupun tabel dua. Gitu. Jadi menghasilkan kumpulan rekor dari dua buah tabel atau lebih dengan nilai yang sama. Misalkan di sini ada ID dosennya 001. Nah, di mata kuliah 001 ini mengampu mata kuliah teknik basis data misalnya. Berarti di sini muncul tuh data dosennya 001, mata kuliahnya apa gitu. Oke, selanjutnya ini untuk inner join ya. Yang kedua ada left outer join. Yang kedua ada left outer join. Left outer join ini merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan rekor dari dua tabel atau lebih dengan asumsi bahwa tabel sebelah kiri sebagai rujukan. Anggotanya adalah semua yang memiliki nilai sama dengan asumsi tabel sebelah kiri tersebut. Perintah left join akan mengambil semua data yang ada di tabel sebelah kiri dari perintah left join dan akan mencoba menggabungkannya dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Jika tidak ada pasangannya, nilai dari tabel kiri tetap ada dan nilai yang tidak ada di tabel kanan akan munculnya keterangannya nol atau kosong. Jadi perintahnya ini ya, select bintang from tabel 1, left outer join tabel 2 on tabel 1, nama field sama dengan tabel 2 nama field. Atau contoh sederhananya seperti ini, select bintang from tabel 1, left outer join tabel 2 using nama field. Ya, kalau kita lihat di gambar seperti ini, jadi ada dua tabel, tabel A dan tabel B, dengan asumsi rujukannya adalah tabel yang sebelah kiri, sebelah sini. Gitu, misalkan di tabel satu yang tadi saya contohkan gitu ya, tabel satu ada tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Misalkan tabel 01, dia akan mencari apakah di tabel B ini ada data yang sesuai dengan primary key 01 gitu. Jadi rujukannya adalah tabel yang sebelah kiri. Nah, yang ketiga ada right outer join. Kalau ini kebalikannya ya dari yang tadi yang left outer join. Kalau ini adalah data rujukannya yang sebelah kanan. Gitu. Kalau cara penulisannya hampir sama. Kemudian yang keempat ini full outer join. Full outer join ini merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan rekor dari dua buah tabel atau lebih. Nanti isi rekornya atau anggotanya adalah semua yang memiliki nilai sama ataupun tidak sama. Perintah full join atau full outer join akan mengambil semua data dari kedua tabel. Perintah ini akan mencoba menggabungkan kedua data sesuai dengan syarat. Jika tidak ada pasangannya, nilai akan menjadikan nol. Jadi kalau ini semua data digabungkan, baik yang sesuai dengan kriteria maupun yang tidak. Nah, kalau yang kelima, cross join ini merupakan bentuk penggabungan yang paling sederhana tanpa kondisi. Jadi, perintahnya misalkan select kolom 1, kolom 2 dari tabel apa, cross join tabel 2. Jadi, kita bisa milih dari tabel 1 misalkan ada 5 kolom, di tabel 2 ada 5 kolom juga. Nah, kita bisa pilih nih, mau dimasukin semua atau cuma beberapa tabel. Misalnya kita cuma masukin dua tabel ke tabel dari tabel 1 ke 2. Nanti munculnya berarti di tabelnya ada 7 tabel gitu. Selanjutnya ada union. Union ini digunakan untuk menggabungkan beberapa perintah select hingga menghasilkan sebuah hasil data yang merupakan gabungan dari beberapa perintah select tersebut. Tuh. Jadi contohnya select field 1, field 2 dari tabel 1, union select field 1, field 2 from tabel 2. Jadi mirip dengan yang tadi ya, dengan yang cross join. Oh,
cross join, tabel yang keduanya dimasukin semua. Kalau yang union, ini baik tabel 1 maupun tabel 2, kita bisa pilih beberapa tabel aja. Terus, yang terakhir, subquery. Subquery ini adalah sebuah perintah yang memproses nilai dari hasil perintah yang lainnya. Contohnya, select bintang from table 1 where field sama dengan select perintah yang akan diproses dari tabel 1 dan tabel 2. Jadi ini selectnya tergantung kriteria yang kita mau juga. Seperti ya. Oke, sudah habis materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa mau langsung praktek, teman-teman? Oke, Mas Dedi, nggak apa-apa, Mas Dedi. Mas Dedi, tadi di awal sudah diinfokan ya, Mas Dedi ini belum belum mengerjakan UTS ya, Mas Dedi ya, Mas Dedi ya. Nanti tolong dikerjakan hari ini ya, Mas Dedi ya, UTS-nya. Baik, ada yang mau tanyakan terkait materi kita hari ini, operasi join? Atau mau langsung praktek aja? Oke, baik. Ditunggu ya, Mas Dedi ya. Tidak ada lagi masih sambil disambi pada nonton bola ya, Mas, Mbak. Oke, sebentar. Oke, untuk materi praktikum hari ini tadi juga saya sudah share di e-learning materinya ya. Gak ada yang bisa bantu untuk mempraktekkan? Oke, ini untuk materi praktikumnya terkait operasi join yang akan kita bahas hari ini. Oh, ini enak ya, saya share apa? Oke, format Word. Jadi yang mau praktek langsung bisa tinggal copy paste aja. Tinggal copy paste dari modulnya, modul praktikumnya. Sini untuk praktikum, tujuan praktikumnya agar mahasiswa dapat mengenal dan memahami mengenai operasi join pada bahasa pemrograman SQL. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis operasi join. Jadi agar lebih paham dan kenal terkait operasi join, kita akan langsung praktek saja ya. Di sini pertama mahasiswa harus membuat database dengan nama koperasi. Kemudian di dalam database koperasi ini mahasiswa harus membuat dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel member. Yang di dalam tabel member itu ada isinya ID member, nama, alamat. Kemudian ID member ini jadi primary key. Kemudian tabel yang kedua yang harus dibuat adalah tabel pinjam. Di dalam tabel pinjam ini ada kolom nota, ada ID member, ada tanggal, ada jumlah. Kemudian yang jadi primary key adalah nota. Kemudian isi sesuai dengan data-data yang ditampilkan seperti ini. Dan dari poin E sampai poin M ini kita akan mempraktekkan operasi join. Dimulai dari inner join, kemudian left outer join, selanjutnya ada right outer join, full join, kemudian setelah full join, ada cross join, terus setelah cross join ada union, kita praktekkan juga. Kemudian yang terakhir ada subquery yang akan kita praktekkan. Gimana, ada yang bisa bantu saya buat praktekan? Ya, Mbak Novita, waalaikumsalam. Mbak Novita belum mengerjakan UTS ya, Mbak ya? Udah, Bu. Kapan? Barusan.
Soalnya tadi. Oh, jam? Saya cek jam 05.30 belum soalnya tadi. Oke, nanti saya Jam cek ya. sekitar 05.30 lewat kayaknya, Bu. Oh, ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu nilainya nggak kelihatannya, Bu, ya? Nilainya, Apa di nilainya, kayak zoom? nilainya memang nggak Iya. kelihatan, tapi jawabannya bisa kelihatan ya? Nggak. Wah. Nggak ya? Oh, gitu. Enggak kelihatan juga, Bu. Kelihatan ya? Oke. Udah, nggak apa-apa. Oh, iya. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, gimana? Ada yang mau bantu saya mempraktekannya? Pertama, ini ya, bikin database dengan nama create database. Namanya apa tadi? Koperasi. Ya, jadi kita akan membuat database dengan nama koperasi. Kemudian, di dalam tabel koperasi, di sini kita harus membuat dua buah tabel dengan nama member dan pinjam. Ini biar cepat ya, biar cepat. Saya sudah copy sinteksnya. Ini minta untuk membuat tabel. Sini saya sudah buat tabel member. Create table member dengan kolom ID member, nama, alamat. Oke. Ini ada di tabel member ada ID member, nama, dan alamat ada 3 kolom. Kemudian setelah itu akan kita isi. Ini udah jadi ya tabel membernya. Setelah itu kita isi tabel member dengan data-data seperti ini. Ada 5 rekor yang akan kita isikan ke dalam tabel member ya. Ada 5 rekor yang akan kita isikan ke tabel member. Ini saya copy aja biar cepat. Oh, salah. Salah, salah, salah. Nih ya, itu buat tabel pinjam. Nih, saya salah. Saya copy dulu data untuk mengisi tabel member. Oke. Sudah saya isi. Sekarang tinggal kita lihat apakah datanya sudah masuk atau belum ke tabel member. Oke, datanya sudah terisi ya di dalam tabel member. Sekarang sudah ada 5 rekor yang terisi dengan masing-masing ID member, nama, dan alamatnya. Kemudian perintah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel pinjam dengan kolom nota ID member, tanggal, dan jumlah. Ya. Ini kita copy. Teman-teman yang misalkan yang standby depan laptop boleh ikut praktek biar nanti kita bisa praktekkan yang perintah join. Oke. Di sini sudah saya buat tabel yang kedua yaitu tabel pinjam dengan kolom nota ID member tanggal dan jumlah. Di sini dengan tipe datanya masing-masing ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita harus mengisi. Setelah kita membuat tabel pinjam, kita harus mengisi tabel pinjam tersebut dengan data seperti ini. Jadi ada 4 rekor yang harus diisi di tabel pinjam. Ya, ini. Sudah saya copy. Oke, kita coba cek. Apakah datanya sudah masuk? Nah, datanya sudah masuk. Di sini ada 4 rekor yang sudah diinputkan ke dalam tabel pinjam. Dimana kalau kita lihat di dalam tabel pinjam dan tabel member ini ada
kolom atau field yang sama ya. Ada ID member, kemudian di tabel pinjam, kemudian di tabel member juga ada ID member. Nah, ini field ini atau kolom ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mempraktekkan operasi join gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mempraktekkan operasi join yang pertama yaitu inner join. Gitu ya, inner join. Kita lihat apa namanya fungsi dari inner join ini seperti apa. Yang jelas join itu artinya kan menggabungkan ya, gabung. Jadi menggabungkan satu table dengan table lainnya sesuai dengan kriteria yang kita minta. Coba kita masukkan perintahnya, select bintang from member inner join pinjam on member ID. On member ini tabelnya, titik ID member. Jadi kolom ID member di tabel member sama dengan ID member di tabel pinjam. Jadi kriterianya yang bisa menggabungkan dua tabel tersebut adalah ada ID member di tabel pinjam, nilainya sama atau rekornya sama di kolom ID member yang ada di tabel pinjam, seperti itu. Kita coba cek. Nah, oke. Muncul hasilnya seperti ini. Coba ada yang bisa menjelaskan fungsi dari inner join kalau kita lihat hasil tabelnya seperti ini. Teman-teman, ada yang bisa menjelaskan? Nah, tadi. Gimana teman-teman, ada yang bisa menjelaskan? Mas Ibnu, boleh coba fungsi dari inner join ini? Gimana, Bu? Ini tadi kan saya udah bikin Lagi. nih tabel member sama tabel join, tabel pinjam di database koperasi. Di sini kita praktekin yang perintah yang pertama nih, yang inner join kan? Inner join, perintahnya ini tadi nih. Perintahnya ini, select bintang from member inner join pinjam on member. Titik ID member sama dengan pinjam titik ID member. Ini maksudnya apa nih? Penggabungan yang seperti apa kira-kira? Ini karena inner berarti menggabungkan data yang ada ya, Bu. Jadi kalau yang nggak ada saat di kanan atau kirinya dia nggak dimunculin. Oke. Kayaknya itu ada nama yang nggak muncul. Nama siapa yang muncul Mas Ibnu? Di tabel member kan ada 5 rekod ya, ada Anang, Budi, Cici, dan Dharma, dan Endang. Yang nggak muncul yang mana? Yang nggak muncul Dharma sama Budi. Budi ada. Anang Budi ada. Dharma doang, Bu. Dharma ada. Endang yang nggak ada, Bu. Endang yang nggak ada ya. Kenapa dia nggak ada, Mas Ibnu? Karena dia belum minjem apa-apa, Bu. Karena di transaksi pinjam tidak Nggak ada ada. ID member Member, 115 ya. iya, nggak ada. Oke. Jadi ditampilkan semua rekor yang ada saja gitu ya. Iya, karena inner join hanya yang ada di keduanya. Oke, hanya inner, hanya ada yang hanya ad, hanya yang ada di dalam kedua tabel tersebut gitu ya. Iya. Ya, jadi ini adalah tabel kalau kita lihat di sini tabel pinjam di sini ada rekornya ya, teman-teman bisa lihat. Ini tabel pinjam, kemudian ini ada ID member. Di sini perintahnya kan select from member, jadi perbandingannya tabel member dulu digabungkan, dijoin dengan tabel pinjam. Inner, betul ya. Jadi yang ditampilkan adalah data yang ada di dalam dua tabel tersebut. Gitu. Nah, di sini di tabel member itu ada 5 rekor. Membernya ada 5, sedangkan di tabel pinjam hanya ada 4 rekor. Gitu. Di tabel pinjam ini kalau kita cari, hanya ada satu member yang tidak melakukan peminjaman di tabel pinjam. Gitu. Oke, baik Mas Ibnu, terima kasih. Kita langsung masuk ke praktikum yang kedua.
Di praktikum yang kedua, di sini akan kita praktekkan yang oh ini ya, perintah lainnya nih ya, perintah lainnya dari inner join yang poin F ini adalah Menggunakan using. ya menggunakan using. Kita coba cek. Jadi select bintang from member, select semua data dari tabel member inner join dengan tabel pinjam. Ini menggunakan ini ya, operasi using ya. Usingnya jadi yang menjadi acuannya adalah ID member di dalam kedua tabel tersebut. Jadi, seperti ini. Untuk tampilannya, tampilan tabelnya juga lebih sederhana ya. Kalau di sebelumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel, 7 kolom, maaf. Di perintah yang menggunakan using ini hanya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul 6 kolom. Jadi kalau di tabel sebelumnya ada 2 kolom ID member. Mana ini ID member di tabel member, yang ini ID member di tabel pinjam. Jadi dimunculkan dua-duanya. Nah, kalau kita menggunakan using, usingnya ini kan yang menjadi acuannya ID member. Jadi patokannya ID membernya yang dimunculkan hanya satu. Acuannya berarti tabel member ini ya. Gitu. Ini untuk inner using, apa inner join menggunakan using. Okay, yang selanjutnya poin FG. Poin G ini kita mempraktekkan yang kedua, left outer join, gitu ya, left outer join. Jadi tadi penjelasannya kalau yang left ini menggabungkan dua buah tabel menjadi satu dengan asumsi bahwa tabel sebelah kiri sebagai rujukan, gitu ya. Berarti di sini tabel A-nya itu adalah tabel member dan tabel B-nya tabel pinjam. Kita copy, kita praktekkan. Select all from member left outer join dengan tabel pinjam on member ID. Ini tetap acuannya ID member yang ada di tabel sebelah kiri. Tabel sebelah kirinya itu adalah tabel member. Kita enter. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan inner join tadi yang pertama, kalau yang inner join yang pertama, dia muncul hanya 4 rekod saja gitu ya. Jadi data yang ditampilkan adalah data yang dua-duanya ada di dalamnya gitu, inner. Nah, kalau yang left outer join, data acuannya adalah tabel yang ada di sebelah kirinya, yang disebut duluan gitu ya, sebelah kiri. Ya, yang disebut duluan atau tabel yang sebelah kiri itu kan tabel member gitu ya. Tabel yang sebelah kanannya adalah pinjam. Nah, di tabel sebelah kiri, yaitu tabel member, ini kita tahu ada 5 rekod gitu ya, ada 5 rekod. Nah, sedangkan di tabel yang sebelah kanan, tabel pinjam itu hanya terdapat 4 rekod. Nah, tadi dijelaskan, kalau misalkan tabel sebelah kirinya tidak ada pasangan yang di sebelah kanan, maka ditampilkan nilainya 0 gitu ya, atau kosong seperti ini. Jadi kalau yang inner join tadi ditampilkan yang dua-duanya ada di dalam tabel tersebut. Kalau left outer join, semua data ditampilkan dengan acuan data yang ada di sebelah tabel yang sebelah kiri atau yang disebut terlebih dulu gitu. Nah, kita yang kedua kita gunakan using untuk left outer join. Seperti apa kira-kira tampilannya? Yang jelas penjelasannya sama ya seperti tadi ya. Di sini kita menggunakan operasi left outer join menggunakan using. Usingnya ID member. Key-nya ID member. Oke, sama ya dengan yang inner tadi. ID membernya hanya ditampilkan satu kali dengan acuan tabel yang sebelah kiri, gitu ya. Dengan data yang kosong, tidak ada pasangannya akan disebut dengan nol. Seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Mas Fatur udah maghrib belum Mas Fatur di sana? Ya, Bu. Sudah.
Okay. Karena Dimas Fatur sudah maghrib, teman-teman, jadi kita break maghrib dulu. Nanti kita lanjut lagi. Jam berapa, teman-teman, kesepakatannya? Lima lima belas Ya. nih. 5.15 nih. Salah lewat 5:15. Oke, nanti Belum trip. jam berapa Mas Tama? Habis maghrib ya? 6:15 5.15. jam 6 lah Bu, 6:15. 6.15 ya. Oke. Jam 6 lewat 15 menit kita lanjut lagi perkuliahannya. Tapi nanti lanjut ya, jangan saya aja nih yang praktek. Saya udah mempraktekkan sampai poin D. Nanti teman-teman tolong diusahakan untuk HIJKLM nanti bantu saya buat praktikum ya. Setuju ya? Novita siap, Bu. Oke. Mbak Novita ya, siap ya Mbak Novita ya. Oke, kalau gitu kita break dulu untuk isoma ya. Nanti kesepakatan jam 6 lewat 15 menit kita gabung lagi untuk melanjutkan perkuliahan dan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Teknik Basis Data Pertemuan 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut, Waalaikumsalam. teman-teman. Kita lanjut ya. Lalu. Oke, Mas Tama mau bantu saya nggak nih, Mas Tama, buat praktek? Mas Kifari aja, Bu. Ayo. Mari. Nah nih. Mata. Lain dulu, Bu. Siapa nih? Ayo, Mas Tama, Mas Gifari, Mas Fatur. Mas Fatur, gimana nih, Mas Fatur? Boleh, Bu. Boleh, silakan Mas Fatur. Dokumennya boleh di-share, Bu. Saya ketinggalan tadi. Dokumen yang mana nih? Ini PTPK ini. apa? Oke, sebentar. Saya share di chat ya. Oke, Bu. Oke, bentar. Tapi tadi ngikutin ya, Mas ya. Untuk Ini join. sedikit bu, agak ketinggalan soalnya tadi. Oke, ini saya share semua deh. Sinteksnya juga saya kasih biar tinggal copy paste ya. Ya, sebentar. Ini teman juga yang mau praktik kosong, silahkan. Ini saya share semuanya. Currently use praktik kosong. Oke, udah saya share ya, Mas Fatur, silahkan. Ibu, sebentar ya, buka dulu. Oke. Ini untuk yang bagian mana, Bu, yang dipraktekkan? Tadi saya sudah praktekkan sampai left inner join. Tapi Mas Fatur sekarang yang dari poin I yang right outer join. Poin I. Iya. Jadi inner join, left outer join sudah, tinggal yang right outer join dan sisanya. Tapi ini harus ini, saya harus nyiapin database-nya dulu, Bu. Bentar. Boleh. Tinggal copy paste aja Mas, tuh tadi Oke, saya udah share siap. di note. Oke, cerita database. Sambil saya share juga, Bu, ya. Boleh, silakan. Oke, terus tabelnya. Yes. Kurang ke bawah. Table ID member varchar 15 nama jar alamat primary unexpected yang
Dua, oh, ini masih nggak mau creditable member. Oke, sudah. Pemeringan cepat. Belum masih. Sorry. Keluar dari MySQL-nya. Terus. Operasi. Kita fail tadi. Belum jadi supervisor tadi ya, Mas Fatur ya? Iya, Bu. Kayaknya tadi keluar dari ini sih, dari common MySQL-nya. Okay. Tabel insert. Terus tabel pinjamnya. Terus kosong PC. Next. Tadi mulai berapa, Bu? Poin berapa? Yang I. Poin yang I berarti yang E, F, G, H, I. Yang I select from member. Yang mana? Oke. Mau bercoin. Jadi ini bintang from right owner join pinjam. Member pinjam ID berarti member dengan pinjam. Jadi kalau kita sandingkan select bintang from member isinya ID member nama alamat, sedangkan kalau di pinjam nah, hasilnya ini. Sedangkan kalau kita pakai right outer join, jadinya yang member ada di sebelah sini disandingkan dengan yang ini nota berdasarkan ID member. ID member yang sama dengan pinjam yang ID member. Ini yang disandingkan dengan ini. Ini yang poin Terus, I kan ya Mas ya? Yang poin ya I betul ya. yang poin ini Bu. Oke. Yang poin I, terus yang poin C, select bintang from full join pinjam. Yang I-nya yang pakai using udah belum? Yang pakai using, Yang poin I kan ada yang pakai using tuh. Yang lebih simpel oh tampaknya. belum belum Bu, oke. Ya. Yang atau ini. Kita using ID member ini secara perbandingannya ini hanya member jadi kolom yang sama dieliminasi Bu ya
Angka, Ya, jadi acuan nota. acuannya kolom yang sebelah kanan gitu ya. Data yang ada di sebelah kanan, yaitu data apa? Tabel pinjam. Okay. Terus yang poin C Bu ya. Poin C J, ya, untuk yeah. Oke. select Okay. bintang from member full join pinjam. Yang J ini kira-kira gimana tuh Mas Fatur kalau yang join pinjam? Full join Kalau pinjam, full join. waktu Full slide join. ini 1, 2, 3, 4. Tuh banyak banget ya rekornya. Full join. Jadi semua data yang ada di tabel member dipasangkan satu persatu dengan Oh, oke. data yang ada di tabel pinjam, gitu kan ya? Iya, betul. Ini satu-satu, satu. Ya, benar. Jadi Oke. semua semua yang ada di data member itu disandingkan dengan data yang ada di pinjam, tabel Tabel pinjam. pinjam, betul. Ya, betul. Semuanya gitu ya. Makanya Kemudian. datanya jadi lebih banyak gitu ya. Iya, betul, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, yang full join pinjam using ID member. Ini yang Ya, apa emang orang ini yang relevan Bu ya, ID yang relevan dengan ID member ya yang ditampilkan betul yang relevan saja. betul oke Okay. lanjut yang Kemudian K. K select nama jumlah cross join. Oke, ini kayaknya sama kayak yang di atas tadi, yang ini, yang full, tapi cuman nama dan jumlah yang diambil. Karena Oke. datanya, jumlahnya kayaknya sama. Jadi yang diambil di tabel member tuh kolom apa, Mas? Di kolom member cuman nama dan jumlah from member. Jadi nama jumlah from member kemudian di cross join kan dengan tabel pinjam. Di tabel member memang ada kolom jumlah. yang jumlahnya berarti Bu. Nama Oke. oke okay, berarti yang berarti kok Di tabel tabel yang member. memiliki betul memiliki nama dan jumlah yang diambil di situ. Kalau Jadi yang kita lihat tadi kan di kolom di tabel pinjam itu nggak ada nama, kemudian di tabel member itu ada nama. Jadi pengambilannya adalah yang di tabel member. Kemudian untuk jumlah itu yang diambil adalah yang di tabel pinjam. Ya, jumlah. Jadi cross ya, jadi Cross karena saling cross. bersilang gitu ya. Betul. Jadi ini sesuai kriteria, kalau misalkan Mas Fatur mau ngambil ID membernya sama jumlah aja bisa nggak kira-kira? ID. Nah, ini yang jadi pertanyaanmu karena yang di tabel pinjam dan di tabel member itu kan sama-sama memiliki ID Member member. ya. Ya, ini Coba jadi dicoba deh, pertanyaan Mas. kita juga. Oke. Jadi kita tambah ID member gini aja, Bu ya. Oke. ID member. Nah, Ambil jadi nggak bisa karena ambigu di sini. dua-duanya Ambigu. ada gitu ya. Ya, Oke. dua-duanya ada. Jadi cross itu harus salah satu yang ada berarti. Oke, siap. Lanjut, sepatu. Atau mungkin coba pakai ini Bu ya. Sekalian coba Bu ya, boleh ya? Boleh, boleh, biar boleh, biar silakan. nggak penasaran. Iya. Oke, member coba gini. Oh, berarti harus ditentu harus didefinisikan tabel yang mana yang mau diambil ketika memiliki Menampilkan ya, kolom yang betul. sama, gitu Kolom ya. yang sama, betul. Oke. Oke. K yang K tadi cuma satu Bu ya, yang K. Kemudian yang I, select ID member, nama, alamat, from member union, select nota. Oke, double select. Ini yang L ya. Ya, betul. Yang union ya.
Betul. Ini Gimana coba penjelasannya dari yang union ini, Mas Fatur? Dari tabel member yang muncul kan ID member, nama, alamat. Sedangkan yang dari tabel pinjam itu yang muncul kolom nota, tanggal, jumlah. Tapi enggak munculnya bukan berupa kolom, tapi munculnya berupa ke record ya. bawah. Ya. Mungkin ini Bu ya, ketika datanya enggak, tapi sebenarnya real juga sih. Coba saya bandingkan dulu. Oke. Okay. Select bintang from member nama yang dipinjam. Jadi kalau kita bandingkan 101 sebenarnya relate juga, tapi tampilnya ke bawah. Jadi dia tidak tidak menyamping, melainkan ditampilkan di bawahnya sebagai data item yang lain. Oke. Okay. Jadi semua ditampilkan ya. Semua ditampilkan tapi dengan kolom Rekornya yang ya. sesuai dengan yang di member ini. Jadi Tabel tampilkan member. di bawah, iya betul. Tampilkan di bawahnya. Kalau misalkan perbandingan yang nggak seimbang, misalkan ini kan seimbang ya, ada tiga kolom. Kalau yang di tabel pinjamnya cuma tampilin dua kolom aja, gimana maksud tuh? Jumlahnya nggak usah gitu. Nggak bisa, karena different column. Doesn't have Udah different dicoba. column, number of column. Jadi harus harus Sudah ya. sama Oke. kolomnya berarti. Oke, harus harus sama ya perbandingannya ya. Iya, betul. Oke, yang terakhir, nomor satu. Select bintang from where? Oke. Yang M. Subquery ya. Select from Dan pinjam from dengan where nota. nota sama dengan select max. Berarti nota yang memiliki max nota Nilai tertinggi. nilai tertinggi dari nota from nota. Jadi subquery ini menampilkan apa ya? Select di dalam select gitu ya. Jadi Betul. banyak select yang digabungkan gitu. Berarti yang di sini kan Coba. ketika select max pinjam ini berarti kan isinya harusnya ada cuman di 100 saja berarti. Yang paling tinggi. Nah, Coba diganti paling jadi. 100. Berarti ketika select bintang berarti di sini cuman ngambil data yang di nota yang paling tinggi, kemudian yang ini itu untuk mengambil seluruh data saja. Oke. Oh, diganti kriterianya ada yang lain gimana Mas Fatur? Diganti Mungkin kriteria seleknya. kayak gini sih, seperti yang ini tak ganti jumlah. Oke. Jadi yang memiliki jumlah tertinggi yang ditampilkan. Sorry, salah. Nggak ada. Ini pembandingnya salah di jumlah. Nah, jadi yang memiliki nilai tertinggi yang ditampilkan. Atau kita ambil yang terendah dari jumlahnya. Nah, ini yang ditampilkan yang 400 yang ini. Siap, oke. Cukup Terima Bu ya? kasih banyak, Pak Ya, Fatur, terima kasih atas Bu. praktikumnya mewakili teman-teman yang lain ya. Oke, mudah-mudahan setelah kita mempraktekkan operasi join ini, teman-teman mahasiswa jadi lebih mengenal, lebih memahami fungsi dari operasi join ya. Yang belum kenal jadi kenal, yang belum paham jadi paham terkait penggunaan operasi join dalam pengelolaan database. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, saya sambil absen ya. Untuk absen, untuk tugas yang ini, operasi join, teman-teman nggak usah
ngirim tugas ya, karena ini kan tugas praktikum harusnya dipraktekkan di jam perkuliahan. Jadi yang belum mempraktekkan, kalau misalkan pengen nih coba-coba praktek di rumah biar lebih paham, biar lebih ngerti fungsi operasi join, silahkan. Tapi saya tidak mewajibkan untuk mengirim gitu ya. Jadi ini bukan tugas, jadi tugas praktikum selama perkuliahan aja gitu. Jadi bukan yang sifatnya harus wajib dikirim ke saya gitu. Oke, ini saya absen dulu, Mas Ahmad Dedi Hoirunas masih ada? Ada, Bu. Ada. Mas Ana? Hadir, Bu. Mas Arif? Mas Arif, ya, izin Bu tadi nitip ke saya minta diizinin karena ini istrinya lagi lahiran. Oh gitu, baik-baik. Ya. Mas Febrian Dio, terima kasih Mas Givari. Ya, Bu. Mas Dio ada ya? Oke. Ada, Bu. Mas Givari hadir. Hadir, Bu. Oke, Mas Tama. Hadir, Bu. Mas Fatur hadir ya, tadi barusan praktek. Mbak Novita. Hadir, Bu. Oke. Mas Ramadi, Rahmat Sidik, Mas Rahmat Sidik, kayaknya ada ya, Mas Rahmat Sidik ada nggak ya? Tadi saya lihat, Rahmat Sidik, Mas Rahmat Sidik ada tapi nggak on. Oke. Di perjalanan tuh bisa. Hadir ya, oke. Mas Ramadian, Jas dia Putra. Mas Rama. Mas Rama. Mas Rama nggak ada ya? Oke. Selanjutnya Mas Rifki. Mas Rifki, mana Mas Rifki ini? Masih nonton bola, jangan-jangan ini Mas Rifki. Mas Rifki. Oke. Mas Rinanto. Hadir, Bu. Bu Oke. Rifki hadir, Bu. Maaf, Bu. Nonton bola aja nih Mas Rifki nih. Mas Abdillah. Mas Abdillah ada? Mas Abdillah nggak ada. Oke, Mas Hairul Umam. Tidak ada. Mas Ibnu Maksum. Hadir, Bu. Oke. Mas Muhammad Aditya Prayoga. Mas Aditya Prayoga. Tidak ada ya. Kemudian Mas Rahmat Hidayat juga tidak aktif. Mas Yoga Adityo. Hadir, Bu. Mas Yoga ada ya? Mas Yoga udah ngerjain UTS belum ya, Mas Yoga? UTS sudah, Bu. Kapan, Mas? Udah 2 hari yang Oh, lalu udah ya? kalau nggak salah. Oh, iya, udah. Siap, Oke, okay. Baik. Mas Ahmad Fauzi. Mas Ahmad Fauzi. Mas Muhammad Misbahudin. Muhammad Misbahudin tidak ada? Ada ya. Oke, sudah diabsen semua ya. Karena sudah diabsen semua dan materi juga sudah saya sampaikan semuanya dan materi praktikum operasi join juga tadi sudah dibantu Mas Fatur untuk dipraktekkan. Mudah-mudahan teman-teman nanti di rumah kalau misalkan ada waktu senggang bisa dipraktekkan untuk operasi join. Tadi juga saya share di chat ya lengkap dengan apa slide-nya untuk sinteksnya juga udah saya share tadi. Silahkan dipraktekkan secara mandiri di rumah. Tidak usah dikirim, sekali lagi tidak usah dikirim tugasnya, hanya untuk praktikum mandiri saja ya. Kalau misalkan tidak ada lagi yang mau ditanyakan, perkuliahan malam ini saya tutup. Tapi sebelumnya, sebelum kita akhiri perkuliahan teknik basis data pertemuan 9 pada hari ini,
kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita pada malam hari ini berjalan dengan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Sudah selesai, terima kasih banyak sudah bergabung. Oh iya, Mas Hawa ya, belum diabsen. Oke, Mas Hawa, maaf ya, ini Mas Hawa hadir ya. Oke, Mas Hawa, maaf, Mas Hawa suka masih lupa. Baik, saya akhiri perkuliahan teknik basis data pertemuan 9 hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Izin lift.